menyaksikan pengantaran kata nama MUI di lokasi yang akan dibangunnya kantor Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Tentu ini merupakan anugerah bagi umat Islam, khususnya bagi Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi Islam sipil yang di dalamnya ada beberapa ulama, kiai, kelihiawan, pimpinan-pimpinan ormas, dan juga para akademisi yang semuanya berperan sebagai peran MUI, yaitu sebagai khodimul hukumah, mitra pemerintah, dan khodimul umat, pelayan daripada umat. Oleh karenanya, dengan dibangunnya kantor ini tentunya kami bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, pimpinan Ibu Khofifah Indar Parawansa yang jujur sudah puluhan tahun MUI itu melas. Cukup melas. MUI itu pernah kan punya nomade satu gedung dengan kantor-kantor yang lain, kemudian punya kantor sendiri di dunia yang keluar masuknya sangat sempit, langganan banjir, di belakang dapurnya warung, dan dia tadi mencium masakan tapi tidak pernah dia duduknya. Maka hari ini terjadi perubahan besar dengan dibangunnya kantor MUI Jawa Timur. Dan mudah-mudahan pada tahun 2023, bagaimana yang direncanakan oleh Ibu, kantor ini sudah diresmikan oleh Ibu Gubernur Jawa Timur. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan tentunya dengan adanya kantor di kawasan religi ini akan mempermudah umat untuk mendatangi kantor MUI apabila ada persoalan-persoalan umat Islam, baik persoalan wakiliyah, kasualistis, maupun bagusnya tematis atau komunia yang terkait dengan perpanjangan undang-undang yang berlaku mungkin membutuhkan kota dari MUI karena aksesnya mudah. Terima kasih, dan kami tentunya juga mohon dukungan dari teman-teman media untuk melaksanakan peran kami agar supaya kami tetap dan mampu memelihara amanah di Majelis Ulama Indonesia ini dengan dua peran tadi, yaitu khodimul hukumah mitra pemerintah dan khodimul umat rakyat umat. Mudah-mudahan kami bisa terus mendampingi umat demi untuk membangun bangsa Indonesia menuju super maju Indonesia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.